Hai semuanya, bagaimana kehidupan kita? Bersih atau kotor? Kalau yang kotor itu adalah tubuh jasmani kita, kita bisa mandi dan kita merasa bersih. Tetapi kalau yang kotor itu hidup kita, mandi dengan air nggak akan menyelesaikan perasaan kotor dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa dibersihkan? Rasul Paulus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus membersihkan kita dengan air dan firman dalam kitab Efesus. Nah, maksudnya bagaimana? Baptisan dan pengajaran firman itu membersihkan hidup kita. Baptisan itu menggambarkan kita menerima penebusan Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saat itu, semua masa lalu kita dihapuskan oleh Tuhan. Dan bahkan dosa-dosa yang belum kita perbuat dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan perlu membersihkan jiwa kita. Dengan cara bagaimana? Mengajarkan firman Tuhan untuk membersihkan kepahitan, amarah, iri hati, dengki, ya, dan yang lain sebagainya. Jiwa kita pun perlu dibersihkan dengan firman Tuhan. Kita melihat dalam Keluaran pasal 30, Tuhan berfirman kepada Musa. Kita lihat ya dalam kompleks kemah pertemuan itu, Tuhan memerintahkan dibuatnya sebuah bejana pembasuhan yang diletakkan di antara mesbah dan kemah pertemuan. Jadi para imam ketika mau masuk ke situ harus basuh tangan dan kaki mereka. Keluaran 30:20. Apabila mereka masuk dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, mereka juga harus basuh tangan dan kaki. Maksudnya mencuci tangan dan kaki. Menggambarkan apa sih? Perbuatan tangan dan keputusan-keputusan di mana langkah kaki kita melangkah, itu haruslah dibersihkan. Nah, sebelum para imam, imam besar boleh masuk ke ruang kudus dan maha kudus, imam-imam biasa ada di mesbah itu di pelataran. Sebelum mereka melakukan tugas mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, korban kepada Tuhan, mereka harus memastikan hidup mereka itu bersih. Nah, ini lambang daripada pengajaran firman Tuhan. Saudara sekalian, izinkan firman Tuhan mengubahkan hati dan pikiran kita. Kalau kita punya konsep-konsep berpikir, konsep-konsep hidup yang salah, ya contohnya begini, banyak orang berkata bahwa membalas dendam itu hebat. Tapi Alkitab mengajarkan kita nggak perlu membalas dendam, tapi kita harus mengampuni seperti Tuhan juga mengampuni kita semua. Nah, kita gantikan konsep-konsep hidup yang salah dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian hati kita nggak penuh dengan dendam, tapi hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Disitulah kita merasa bersih. Ada lagi yang disebut sebagai rasa bersalah. Saudara sekalian, buat apa kita menyimpan rasa bersalah dalam hidup kita? Manakala kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau Tuhan sudah membasuh semua rasa bersalah dalam hidup kita, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Kita sadar kita diampuni dengan sikap mengabdi dan mau taat pada firman Tuhan. Yang penting itu kan bukan yang di belakang yang sudah berlalu. Yang penting adalah bagaimana hidup kita ke depan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu mari pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bersih atau kotor, hati dan hidup kita yang tahu kita sendiri di hadapan Tuhan. Agar kita ini bersih total, setelah kita dibaptis, yuk beri diri kita, diajar kebenaran firman Tuhan, agar kita dilepaskan dari segala macam kekotoran jiwa. Tuhan memberkati.